alamin. Wassalamu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama alhamdulillah puji syukur kita turunkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita telah dapat hadir di ruang aula ini guna untuk mengikuti acara pembukaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan umum dan permukiman umum. Selanjutnya selawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Asisten, dalam hal ini mewakili Bapak Wali Kota Sumberbenung. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kota Sungai Benung dari Komisi 3 telah hadir bersama kita, Bapak Maswan. Yang saya hormati Ibu Astri Pramita STMT, Kasih Kelembagaan Subdit Standarisasi dan Kelembagaan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Jakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan program kegiatan Kota Tanpa Kumuh ini atau yang lebih kita kenal Kota Kumuh ini, dan sudah berjalan cukup lama, namun dengan terbitnya Perda Kota Kumuh yang merupakan tuntutan daripada penuntasan Kota Tanpa Kumuh ini, lebih diarahkan lagi untuk pencegahan dan peningkatan kualitas. Nanti narasumber kita dari PUPR akan menyampaikan secara detail, karena kami kemarin juga ikut di Bogor, Pak Timur. Jadi narasumber kita sama. Jadi narasumber kami yang kemarin di Bogor dengan yang hari ini, kami banyak mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah kami yakin sekali kegiatan yang cukup padat ditinggal untuk dapat memenuhi undangan kami pada hari ini. Kemudian yang lebih penting lagi, kegiatan kita hari ini adalah mensinergikan program kolaborasi terhadap pencegahan dan peningkatan ini. Nah, nanti di narasumber kita akan menyampaikan ini dan menindaklanjuti daripada Perda Kota Kumuh ini dengan peraturan wali kota untuk mempertajam daripada perda ini menjadi objek langsung, menjadi lokasi daripada kegiatan ini. Kemudian dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah berkenan memenuhi undangan kami, dan kami mengharapkan kiranya asosiasi ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh undangan sehingga dapat memahami atau mengetahui Perda Kawasan Kumuh serta dapat mengetahui tentang program Kota Kumuh.